Salam Sport Channel Indonesia. Selamat malam sahabat Sport Channel Indonesia. Kita berjumpa lagi dalam program Cermin Asian Games 2018. Dan hari ini merupakan hari kedua berlangsungnya semua kompetisi olahraga dalam rangka Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang, tentunya di Indonesia. Nah, sebelum saya memperkenalkan bintang tamu malam hari ini, perlu saya sampaikan berita-berita yang luar biasa. Setelah kemarin mengenai opening ceremony, hari ini Indonesia mendapatkan 4 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. 4 emas diperoleh dari cabang-cabang olahraga taekwondo 1 emas, wushu 1 emas, dan sepeda gunung 2 emas. Tentunya selamat kepada semua atlet yang berhasil memperoleh medali emas, perak, maupun perunggu. Kita harapkan berlangsungnya Asian Games 18, target Indonesia untuk 10 besar mungkin bisa jadi 5 besar. Tentunya perolehan medali emas tidak hanya cukup hanya 10 atau 15 emas, harus bertambah terus dari hari ke hari. Kita doakan sama-sama masyarakat Indonesia kepada para atlet Indonesia, duta-duta olahraga Indonesia yang berjuang di Asian Games ke-18, baik di Jakarta maupun di Palembang. Ya, sahabat Sport Channel Indonesia, malam hari ini tamu saya juga spesial. Legenda bulu tangkis Indonesia, malah pada zamannya dulu sempat menjadi primadona. Pasti seorang putri, Rosiana Tendean. Selamat malam, Mbak Rosi. Selamat malam. Kita salaman dulu nih, salam olahraga. Mbak Rosiana sekarang sibuknya apa? Kesibukannya apa? Saya dengar yoga terus ya. Enggak lah, masih main bulu tangkis juga. Masih ya? Sekali-sekali bulu tangkis. Sekali-sekali. Ya. Malah ikut kejuaraan dunia tahun lalu untuk kelas senior, masih juara dunia. Veteran. Masih juara? Iya. Apa, tunggal? Ganda campuran. Oh, ganda campuran. Saya paling gak kuat main bulu tangkis. Pusing kepala saya kalau main bulu tangkis. Oke, Mbak Rosi. Terus terang saya ingin bicara soal bulu tangkis, kemungkinan-kemungkinannya di Asian Games ke-18 ini. Targetnya kalau gak salah 2 emas ya. Ya. Pertanyaan saya, mungkin nggak dapat 2 emas atau mungkin nggak lebih? Ya, kalau saya sih melihat dari memang untuk beregu, kategori beregu memang agak sulit ya. Tapi di dalam perorangan saya melihat kesempatan itu ada dari ditargetkan dari pemerintah 2 medali emas, tapi target PBSI sebenarnya sendiri cuma 1 medali emas. Oh ya? Tapi bukan tidak mungkin kita bisa merebut 2 atau bahkan 3. Dan nomor pertandingan itu dari ganda semua, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Saya pikir peluang 3 ganda ini bisa untuk merupakan. Tapi di perorangan ya? Di perorangan. Tunggalnya gimana? Kalau tunggal terus terang masih agak berat ya. Soalnya Anda kalau saya tanya tunggal tariknya napas tuh. Ada apa nih? Ya memang agak berat secara realistis kan kita bisa ngelihat ya dari ranking dunia pemain-pemain Indonesia memang masih agak di bawah gitu. Di bawah lawan-lawannya? Di bawah, ya. Ada Cina, ada Korea, ada Jepang, ya, Cina, India. Ya, India. Dalam perorangan itu kan India termasuk yang kuat ya. Ada Sindu, Saina, begitupun dengan Cina, walaupun Cina sempat bisa dikalahkan oleh pemain Indonesia ya. Thailand ada Rachanok yang juga Thailand dunia. Jadi saya pikir memang belum lagi Jepang. Saya pikir cukup berat. Dan kayaknya Jepang lagi on fire sekarang ya. Kalau bisa dibilang begitu ya. Terutama di putrinya. Tapi anehnya pelatihnya Indonesia ya. Ya di situ kok ada, bisa begitu Mbak Rosi? Di situ ada pelatih Indonesia dan pelatih dari Korea. Tapi memang kalau ngelihat pembinaan Jepang memang sepertinya sekarang itu waktunya mereka memetik. Memang lama juga vakum pemain-pemain nasionalnya itu sebelum-sebelumnya juga tidak menonjol katakan gitu ya. Tapi terakhir-terakhir ini baik di putra maupun di putri mereka sama-sama. Pastikan mereka melakukan pembinaan-pembinaan sebelumnya di usia muda itu. Yang hadir di Asian Games ini? Ini mereka pemain-pemain senior atau kombinasi? Kombinasi. Ya. Jadi ada muka-muka baru juga? Iya. Tapi mereka itu rata-rata juara-juara dunia junior sebelumnya. Jadi mereka juga sudah bertanding di kelas junior. Jadi levelnya sudah level dunia juga ya? Iya. Oke. Kita kembali ke Indonesia nih. Kemungkinan emas 2 mungkin bisa lebih. Atau hanya 1 target dari PBSI ya. Tadi kan kita menang ya. Putra lawan
Korea, putra lawan putri India. Lawan Indonesia, putra lawan India. Putra lawan India ya. 3-1, putri lawan Korea 3-1. Ya. Besok berhadapan dengan Jepang dua-duanya. Dua-duanya Jepang. Nah, head to head Indonesia Jepang kira-kira gimana nih putra putri? Terakhir kan memang kalah ya kalau nggak salah di bergu Thomas Cup yang lalu juga. Memang kalau head to headnya mereka tunggal pertama, tapi ada yang menarik saya lihat dari tunggal putri. Walaupun saya katakan putri masih berat, tapi untuk kita punya pemain yang masih cukup muda ya, Gregoria itu memang grafiknya meningkat. Terus meningkat setelah saya cukup mengamati perkembangan dia dari masih kecil, dan saat ini saya lihat grafiknya dia cukup baik. Tadi juga dia sempat bermain 3 ya, game akhirnya menang ya. Lawan Korea. Jadi, tapi hanya satu ini ya tunggal putri ya? Ya, pemain sementara tunggal... Fitriani yang lain masih belum menonjol gitu, katakan belum menonjol dibandingin Gregoria. Dan saat sebelumnya waktu Uber Cup dia masih tunggal kedua, masih di bawah Fitriani, tapi setelah itu rankingnya sudah lebih baik dan dia di tunggal pertama saat ini. Oke, Mbak Rosdi, nanti kita lanjutkan ya. Sahabat Sport Channel Indonesia, kita akan kembali setelah yang satu ini. Bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang kebersamaan dan sukacita. Sukacita Anda dan saya sebagai tim Indonesia. Ya, sahabat Sport Channel Indonesia, tentunya masih bersama kami, Cermin Asian Games 2018. Kami informasikan sekali lagi, perolehan medali sementara untuk kontingen Indonesia adalah 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Tambahan 1 perak diperoleh dari cabang olahraga angkat besi. Mudah-mudahan medali emas, perak, ataupun perunggu, khususnya emas, akan terus bertambah. Kita berdoa bersama. Saya kembali kepada Rosiana Tendean. Mbak Rosi, kita bicara bulu tangkis lagi ini. Lepas dari Asian Games, lepas daripada kejuaraan dunia kemarin ya. Saya terus terang agak cemburu dengan bulu tangkis. Karena sekian banyak cabang olahraga yang ada di Indonesia, yang kompetisinya paling bagus itu bulu tangkis. Yang pembinaannya juga, sistem pembinaannya juga teratur, saya lihat bulu tangkis. Ya kan? Tapi di percaturan bulu tangkis internasional, persaingannya terlalu ketat ya. Ya. Ada kecenderungan kita tidak stabil. Mungkin Mbak Rosi bisa jelaskan. Pertama, kompetisinya bagus di sini, di dalam negeri. Pembinaan usia dini sampai kepada pemula, junior. Itu kan luar biasa kan bulu tangkis, terus saja. Tapi di internasional, khususnya putri ya, susah kok cari pemain. Ya kalau saya boleh jelaskan di sini, kalau kita di nasional, memang event sirkuit nasionalnya itu merata, terbagi di seluruh Indonesia. Dan itu ada level-levelnya, kapan yang kelasnya paling tinggi diikuti nasional yang terbaik. Dan begitupun dengan kelompok usianya. Jadi benar-benar anak dilatih dari usia dini, U11, U13, 15, 17, dan U19. Nah, tingkatan-tingkatan itu, kalau saya melihat memang apalagi di U11 ke bawah, baik di daerah, dalam audisi-audisi diadakan oleh klub-klub, baik itu klub-klub besar ataupun mereka buka untuk audisi, itu peminatnya sangat luar biasa. Ya? Orang tua datang berduyun-duyun itu untuk memberikan anaknya
ini anak saya soalnya dites bagaimana sih, sampai kemarin pun ada anak yang orang tua yang WhatsApp, anak saya mau ikutin audisi, kira-kira ada nggak transfernya nanti, ada uang bayar nggak nanti kalau dia diterima di klub, bagaimana gitu, karena kita orang tua belum tentu mampu. Ya saya bilang anaknya yang penting diterima aja dulu audisi, jangan berpikir untuk sampai bayar dulu apa gimana gitu. Dan itu dilakukan oleh bulu tangkis. Saya pernah ngadain audisi di Jawa Tengah, di Solo. Kita nggak bicara masalah saya Jawa Tengah, ya mungkin belum tercakup semua Jawa Tengah itu di Solo. Itu pesertanya 300 lebih, jadi pertama saya dikasih batas 150, terus minta naik 200, akhirnya bisa sampai 300. 300 dalam sehari itu, dalam waktu yang sangat singkat itu 300 ngumpulin anak U11 sama U13. Itu kan sangat luar biasa untuk satu daerah jadi, saja. Jadi artinya untuk bibit kita tidak bakal kurang. Animo bulu tangkis luar biasa ya. Untuk bibit saya, menurut saya akhirnya saya pada kesimpulan kita jangan khawatir tidak kekurangan pemain ya. Kekurangan pemain atau bibit-bibit itu. Sekarang justru saya memacu pelatih untuk jeli melihat anak-anak itu, karena kan pelatih yang jeli melihat anak itu untuk mereka asah bagaimana untuk mencapai tingkat-tingkat nasional dan tingkat dunia. Jadi kalau pemain yang biasa saja itu istilahnya, yang biasa saja itu banyak, tapi kan kita cari yang luar biasa. Yang luar biasa. Nah, bicara luar biasa, negara lain juga luar biasa banyak loh. Iya. Ya, kan? Harus kita akui kalau seperti India itu kan juga sangat berkembang. Ya, padahal itu... India juga masih mencari pelatih dari Indonesia. Sebulan lalu masih ada dari India, sudah dua orang menghubungi saya, ada nggak yang mau ke India? Oh ya. Dan mereka itu mencari bukan cuma untuk tingkat junior, untuk pegang tim nasionalnya. Ah gini Mbak Rosy, apa sih kelebihan pelatih Indonesia? Kok kayaknya laku di negara lain? Ya kalau ngelihat memang banyak ya, di Jepang ada, di Korea ada, Amerika juga, di Thailand ada, di Amerika ada, India pun tadinya ada, sekarang Singapura, Malaysia. Malaysia. Apa kelebihan pelatih kita? Kok nggak dimanfaatkan dalam negeri? Negara lain yang manfaatkan? Gimana coba? Kalau saya ngelihat gini, saya pernah katakan sama Rexy, dimanapun kamu berada, buat yang terbaik dan kamu tetap putra Indonesia. Kalau saya loh punya prinsip, saya bilang begitu. Okay. Dimanapun kamu berada, buat yang terbaik, kamu tetap putra Indonesia. Jadi saya pikir mereka dimanapun juga orang tahu kok itu dia orang Indonesia. Iya, tapi kan memberikan hasil yang jadi kompetitornya atlet Indonesia gitu. Ya sekarang menurut saya pelatih-pelatih di sini juga harus menunjukkan kualitasnya dong. Kualitasnya bisa mengasah pemain-pemain itu. Kok dia bisa sepantaran apa dia? Gini, tanda kutip ya, faktor kesejahteraan lebih baik. Kalau ngelihat sekarang sih sudah cukup baik ya, yang di Indonesia juga udah cukup baik. Maksud saya yang di luar Indonesia? Yang di luar mungkin mereka memang dapat lebih. Gitu ya? Dan akhirnya mereka mungkin juga harus memilih ya, kalau ada tawaran di sini dan di luar dia merasakan di luar lebih baik. Wah sayang. Tapi juga nggak ya? bisa juga bilang mereka tidak punya nasionalisme, karena kan mereka juga ya, saya nggak setuju juga kalau dibilang nggak punya nasionalisme, biar bagaimana kan juga mereka melakukan secara profesional. Ya mungkin kita nggak singgung soal nasionalisme ya, tapi kan sayang gitu loh, PBSI sebagai organisasi bulu tangkis membiarkan pelatih-pelatihnya berlaga di atau berkiprah di negara lain yang memberikan hasil juga luar biasa gitu loh. Iya. Iya kan? Tapi saya pikir yang ada di Indonesia sini juga bagus. Bagus. Dan masih banyak. Dan masih banyak. Masih banyak. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara kepada level dunia, bulu tangkis saya lihat persaingannya ketat sekali ya. Ketat dan kompetisinya itu sangat padat ya. Kalau dan mereka harus mengikuti untuk level tertentu itu, jadi kayak super series itu pemain dari nomor 1 sampai 32 dunia itu harus ikut. Nggak boleh nggak ikut. Kalau dia tidak ikut harus ada surat sakit ataupun kena denda. Akhirnya kena denda. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di luar sebelum masuk studio. Mbak Rosy mengatakan bahwa recovery untuk pemain bulu tangkis khususnya Indonesia dalam 10 tahun itu kurang gitu ya, karena terlalu padatnya ada Grand Prix, ada kejuaraan dunia dan kejuaraan-kejuaraan, belum lagi Thomas Uber. Ya,
seperti kita saksikan kemarin. Artinya pemain, stok pemain terbatas dong kalau sampai kecapean gitu. Kalau dia ikut super series seperti di Jakarta, kan dia harus masuk ke 32 besar dunia, seperti saya katakan. Kejuaraan dunia pun udah lebih mengecil lagi, cuma berapa pemain yang bisa tampil di kejuaraan dunia. Setelah itu Asian Games. Nah, pemain yang berada di level atas memang harus pintar memilih turnamen apa. Karena kan yang saya bilang, recovery mereka kan dari Indonesia Open ke kejuaraan dunia, belum yang lain-lain di antara ini, itu jaraknya cuma sangat singkat. Gitu ya. Ini ngomong-ngomong jaraknya sangat singkat, kita waktunya juga singkat. Jadi saya mesti kembali ke depan dulu nih. Sahabat Sports Channel Indonesia, saya akan kembali setelah yang satu ini. Bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang kebersamaan dan sukacita. Sukacita Anda dan saya sebagai tim Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games setelah menunggu sejak 1962. Sports Channel Indonesia akan hadir dalam acara Energi Pagi pukul 7.30 dan Energi Malam pukul 19.30 setiap hari selama Asian Games 2018. Preview, review, dan kasus menjadi kekuatan pada program Energi Pagi dan Energi Malam. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang, semua doa. Saksikan laporan dari tim peliput Eko Widodo dan Deli Gumai mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan 2 September hanya di Sports Channel Indonesia. Salam Sports Channel Indonesia. Ya, sahabat Sports Channel Indonesia, saya kembali kepada Rosiana Tendean mengenai kemungkinan bulu tangkis memberikan prestasi yang terbaik untuk Indonesia dalam rangka Asian Games ke-18. Mbak Rosi, kita kembali langsung ke Asian Games deh. PBSI satu, targetnya medali emas. Pemerintah dua. Pemerintah ini siapa, Menpora atau? Ya, di bawah Kemenpora lah. Di bawah Menpora ya, dua. Mungkin nggak lebih dari dua? Mungkin, seperti yang saya katakan. Perorangan ya? Perorangan ya. Kalau beregu gimana kemungkinannya? Kalau beregu memang agak sulit ya. Besok ketemu Jepang. Jepang dua-duanya. Baik putra maupun putri memang agak sulit. Tapi bukan berarti tidak tidak bisa. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ya? Tetap ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Karena permainan beregu kan, seperti pasti Bung Ari udah tahu dah bagaimana bulu tangkis itu. Dari bisa jadi nggak bisa itu tergantung di lapangan, karena beregu itu atmosfernya lain, apalagi bermain di hadapan penonton sendiri. Ada beban nggak ya? Sendiri. Faktor tuan rumah jadi beban nggak tuh? Faktor tuan rumah bisa menjadi beban, bisa menjadi bisa menjadi beban, bisa menjadi semangat yang luar biasa. Iya. Satu hal yang agak sensitif nih, saya mau tanya Mbak Rosi, tapi saya tolong saya dijelaskan agak terbuka nih. Mengenai bonus, apakah itu bagian dari rangsangan para pemain atau atlet Indonesia pada umumnya, khususnya bulu tangkis, untuk memacu prestasi lah? Kalau saya ngelihat ya, kalau untuk bulu tangkis memacu prestasi boleh dikatakan iya. Bonus tapi itu? Bonus itu memacu prestasi, terus terang saya ngelihat karena mungkin dari pemainnya itu sudah matang ya, mereka bermain di kompetisi-kompetisi internasional, dari kontrak pemain, dari hadiah, memang sudah mereka dapatkan standarnya sudah sangat tinggi. Jadi bonus yang memberikan itu bisa menjadi pemacu. Tapi ya seperti tadi kebetulan kita ada
World Olympian Association yang meeting Asia meeting ini, itu termasuk yang dibahas soalnya masalah bonus-bonus itu bisa menjadi pemicu, bisa menjadi diberikan, mereka sudah ngambil, sudah merasa sejahtera, habis itu latihan yang biasa 4 jam tinggal sekarang tinggal 2 jam. Ya, karena dan itu banyak, dan itu banyak terjadi. Malah gitu. Ada salah satu cabang olahraga, kita nggak perlu sebutin apa, setelah mendapat medali emas di salah satu event yang besar, habis itu sudah nggak diketahui di mana mereka saat ini. Jadi kalau gitu faktor bonus tuh tidak mendidik ya? Ya, itulah yang tadi sempat kita bahas. Apa sih, bagaimana sih mesti pengelolaan bonus ini? Apa mereka dikasih lebih setiap bulan yang memberikan manfaat lebih? Atau sekali dikasih, kita sendiri kehilangan atlet itu. Tapi kalau untuk bulu tangkis, saya pikir bisa menjadi pemicu untuk lebih. Itu di kalangan bulu tangkis, soal bonus ada kecemburuan nggak? Enggak lah, nggak kan ada. Udah rezekinya masing-masing. Tapi akhirnya seluruh pemain berlomba-lomba hanya untuk ngejar bonus, jangan-jangan nih. Ya, kalau dilihat sih memang kan banyak motivasi yang mengatakan, ayo kejar bonus itu, ayo kejar bonus itu ya sebenarnya. Yang di apa banyak yang dibilangnya begitu jadinya. Karena kayak Asian Games ya, satu medali emas 1,5 miliar loh. Iya. Ya kan, untuk perorangan nih. Kalau bergu gimana? Kalau bergu 5 kali 1,5 enggak? Enggak kayaknya. Enggak ya. Bah, kalau 5 kali 1,5 banyak juga ya. Cuman waktu zamannya Anda dulu juga udah mulai itu bonus. Rasanya enggak ya. Enggak. Saya terakhir itu tahun 90, satu medali perak. Satu perunggu ya kalau enggak salah. Satu perak, satu perunggu. Asian Games. Rasanya enggak dapat apa-apa. Sama dong sama saya. Pernah sih SEA Games ya, 3 medali emas SEA Games dan dapat TV 14 inch 3 biji. Waduh. Kalau gitu kita rugi ya. Kesian deh lo. Oke, Mbak Rosy. Sebagai statement terakhir, harapan Mbak Rosy untuk tim bulu tangkis putra dan putri dengan segala macam permasalahan yang ada, tentu ada harapan-harapan yang luar biasa lah untuk Indonesia putra dan putri ini, khusus dalam Asian Games sebagai tuan rumah. Kira-kira apa, Mbak? Ya, mudah-mudahan mereka mempergunakan kesempatan ini bermain di hadapan publiknya sendiri. Mereka bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia. Karena kita kalau ngelihat dari perolehan emas nih 2 hari ini, setiap hari ada satu emas. Setiap hari ada satu emas. Dulu bisa sampai menunggu hari keberapa baru dapat satu emas, itu sangat sulit. Nah, kita harapkan bisa, mudah-mudahan jadi, target 16 sampai 20 medali emas itu bisa terpenuhi. Target 10 besar jadi 5 besar mungkin nggak? Tapi susah ya, tergantung bulu tangkis nih kayaknya. Bulu tangkis kalau dapat 3 medali emas lumayan ya. Sekarang begini nih, Mbak Rosy, harapan Mbak Rosy untuk para pebulu tangkis junior, karena gapnya ini agak jauh nih antara senior sama junior. Ya, memang kalau ngelihat memang di ganda campuran, di bawahnya Liliana Nasir dan Tantowi memang agak jauh ya. Betul. Begitupun di ganda putri antara Grace Apri. Apri masih muda, tapi begitu Grace pensiun kan harus ada yang bisa dampingin Apri. Apriani juga agak jauh, tapi kan mestinya biasanya begini, kalau ada pemain yang bagus, ini pemain di bawah ini termotivasi. Kan termotivasi karena kan mereka juga berlatih bersama setiap hari kan. Betul. Bermain bersama, masa nggak bisa? Biasanya kadang terpacu, dia bisa kan pasti kita juga bisa. Oke, pertanyaan terakhir nih, sensitif juga nih. Ada pemain yang masuk di apa Cipayung ya? Ya. Ada pemain yang non Cipayung. Apa nih perbedaannya? Ya, kalau sekarang sih semua yang di Cipayung yang masuk ya. Yang semua masuk. Yang dari Platnas yang masuk. Oh, jadi itu sebetulnya enggak ada perbedaan ya. Tergantung kalau semua ya kan mestinya kalau begitu kan kalau sudah tampil di internasional atau event ini kan semua satu Indonesia. Indonesia satu ya. Oke. Terima kasih Mbak Rosy, Rosiana Tendian nama lengkapnya. Mudah-mudahan jangan bosan diundang lagi ke sini. Karena kita lihat juga perkembangan bulu tangkis, misalnya terpuruk, Mbak Rosy harus hadir lagi di sini. Atau misalnya melebihi target, kembali saya undang Mbak Rosy. Karena kita bicara 1-2 emas nih, tau-tau kita dapat 4 atau 3 emas,
Mbak Rosy mesti cerita juga kalau bisa dapat tuh 3-4. Bersedia diundang lagi ya? Oke. Oke, terima kasih Mbak Rosy, kita salaman dulu. Mantap, jangan lupa yoga terus. Sahabat Sport Channel Indonesia, demikianlah cermin Asian Games 2012 untuk malam hari ini. Kita jumpa lagi besok atau setiap malam bersama dengan saya Arif Sudarsono pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sport Channel Indonesia. Selamat malam. Bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang kebersamaan dan sukacita. Sukacita Anda dan saya sebagai tim Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games setelah menunggu sejak 1962. Sport Channel Indonesia akan hadir dalam acara Energi Pagi pukul 7.30 dan Energi Malam pukul 19.30 setiap hari selama Asian Games 2018. Preview, review, dan kasus menjadi kekuatan pada program Energi Pagi dan Energi Malam. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan. Saksikan laporan dari tim peliput Eko Widodo dan Deli Gumai mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan 2 September hanya di Sport Channel Indonesia.